Sobat Omania dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja. Masih tinggal di rumah. Ini juga adalah video simpanan. Di sini saya akan mencoba memberikan renderan ya, yaitu stiker Bali United pada Yamaha NMAX terbaru. Sebelumnya juga sudah ada ya, stiker untuk Persebaya, juga untuk Monster Energy dan Petronas dan lainnya, silahkan cek di channel ini. Oke, sebelum lanjut, buat sobat tolong dukung channel ini dengan klik like, subscribe dan lonceng biar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih. Yamaha NMAX adalah fenomenal ya, di kelas 150cc skuter ini bisa dibilang baru dapat update, yaitu dengan tambahan adanya lampu LED depan dan juga belakang, ada SMG smart motor generator sehingga starternya lebih halus, stop start system sehingga bisa otomatis motor akan mati saat berhenti dan juga hidup saat gas dipuntir, juga ditambahi electric power socket untuk cas AP, hazard juga ada, dan juga buat tipe ABS ada rem ABS, sudah keyless key, ada traction control dan juga Y-connect yang mengkoneksikan speedometer dengan HP, bisa mengecek misalnya pesan yang masuk bisa terlihat di speedometer, dan juga mengetahui keadaan mesin misalnya oli, bagaimana keadaan oli bisa dicek dari HP. Canggih kan sob. Dan di video ini adalah video ringan ya, jadi akan ada beberapa contoh, yaitu 5 buah stiker Bali United seperti ini. Semoga bisa jadi inspirasi buat sobat yang lainnya. Kalau ingin saya buatin decal stiker untuk mungkin klub bola lain, silahkan tulis di kolom komentar. Yang terbanyak mungkin lebih dari 5 orang saya akan buatkan. Sekedar diketahui, Yamaha NMAX yang standar dijual mulai 29,7 jutaan ya. Ada 4 warna, merah, biru, hitam dan putih. Sedangkan yang tipe ABS itu harga 33,7 jutaan. Harganya ini beda tipis ya. Dan warnanya tidak ada warna merah sob. Jadi hanya biru, putih dan hitam. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.